Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu liman ahamani. Hasbiyallahu liman ghaba alayya. Hasbiyallahu liman hasadani. Hasbiyallahu liman kadani bisu. Hasbiyallahu 'inda al-maut. حسبي الله عند السؤال في القبر. حسبي الله عند الميزان. حسبي الله عند الصراط. حسبي الله لا إله إلا هو. عليه توكلت وإليه أنيب. Menerbitkan keterangan tentang zikir kita hasbi Allah indal mizan. Ya Allah, tolonglah kami ketika ditimpa amalan di penentuan sampai hari surga apa ahli neraka. Fa amma man sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'aisyatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amalannya, maka dia hidup fi 'aisyatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun kalau orang amalannya timbangannya ringan, ya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, tahukah kamu apa mahiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Yang digambarkan seandainya neraka itu bocor seujung jarum, bumi ini meleleh saking panasnya. Ya. Makanya Sayyidah Fatimah, ketika Rasulullah akan meninggal, Fatimah itu menangis. Sayyidah Fatimah dipegangin tangan ayahnya. Beliau bertanya, wahai ayah, kalaulah aku di negeri dunia ini sedih, susah, ketika hidup di dunia. Nama Siti Fatimah itu hidupnya kayak Rasulullah. Ya, sampai digambarkan tangannya Siti Fatimah itu kasar. Sering membantu suami menumbuk gandum. Coba, itu anak Rasulullah. Ketika maaf disampaikan sama Rasulullah, sabarlah kamu. Sebagaimana engkau melihat aku sabar. Susah, makan kadang 3 hari sekali, 2 hari sekali Siti Fatimah itu. Jadi ketika mau meninggal, ya disampaikan kalau aku susah. Jadi kalau sudah mentok kesusahan ini, dia datangin ayahnya Rasulullah. Ngelihat wajahnya ayahnya itu hilang susahnya. Seperti kita kan, makanya di dalam Quran itu fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Orang itu anak, mesti kalau ada apa-apa yang dicari ibunya dulu dibanding bapaknya. Betul itu ya. Ma, minta duit. Minta abah sama apa mama? Rata-rata minta mama. Nanti pulang sekolah yang dicari bukan bapaknya, mama mana? Itu, maka dulu itu. Jadi karena maaf, Sayyidah Khadijah sudah meninggal, tinggal ayahnya Nabi Muhammad. Maka Siti Fatimah mengatakan, ayah, kalau aku susah, aku sedih, maka ketika aku menatap wajahmu, hilang susahku. Ketemu Rasulullah itu hilang susahnya. Ya,
Itu wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayah kalau sampean sudah pindah ke negeri akhirat, dan nanti juga aku akan pulang ke negeri akhirat, kira-kira kita ketemu enggak? Sebab Fatimah ngerti ini Nabi. Lah ini bukan. Ya. Kira-kira ketemu enggak aku ayah sama sampean? Kata Nabi, ini sudah sakit parah Rasulullah. Fatimah, carilah aku di tiga tempat. Ya, cari aku kata Nabi di tiga tempat. Yang di hari itu orang tua tidak ngurusin anaknya. Anak tidak ngurusin orang tuanya. Suami tidak ngurusin istrinya. Karena di hari itu sangat-sangat tegang. Saking tegangnya enggak ngurusin orang lain. Takut dirinya enggak selamat. Makanya dalam Al-Qur'an fa idza ja'atis sakha, tak kala sangkakala yang kedua ditiup. Ya. Dan kata Nabi, innakum tub'atsuna yaumal qiyamah urotan, hufatan, uryanan. Kalau nanti dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, satu, tidak pakai penutup kepala, tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak pakai alas kaki. Sampai dimasukkan kuburan cuma pakai kain kafan, Pak. Hah? Kalau dibangkitkan sudah, tidak ada kain kafannya lagi, sudah telanjang. Siti Fati Aisyah nangis, ya Rasulullah hal ya robak duna ba'don, apakah kami nanti satu dengan yang lain akan saling melihat ya Rasulullah, malunya aku kalau dilihat oleh orang lain, aurat ini nih Pak ya. Sebab Siti Aisyah itu ketika Rasulullah meninggal itu kan ditaruh di kamar beliau. Ya, itu masih biasa Pak. Datangin kubur Nabi itu ibaratnya wajah ini masih kelihatan. Kerudungan, ziarah ibaratnya ke makam Rasulullah masih gini. Karena suaminya. Karena maaf, kalau istri di hadapan suami itu semuanya itu sudah bebas. Tidak ada aurat-auratan sudah. Ibaratnya dibuka di depan suami, tidak dosa ya. Malah seneng suaminya biasanya kalau yang gitu-gitu itu. Tidak berpihak mamanya, senang suaminya. Tapi kalau di luar tidak boleh wanita. Itu Siti Aisyah kalau ziarah kubur Nabi nih masih terbuka wajah. Ketika abahnya meninggal, ya masih. Tapi begitu Umar ibn al-Khattab meninggal, kan dikubur di kamarnya mah Siti Aisyah di kamar Rasulullah, maka Sayyidah Aisyah itu menutup semua badannya, cadar-cadar ini. Ditanya, bukankah Umar itu kenapa sekarang saya main tutup kalau Rasulullah suami saya, karena Sayyidina Abu Bakar abah saya dan Umar bin Khattab bukan apa-apa saya. Loh kan dia sudah mati, walaupun dia meninggal. Ya, ditutupin semuanya. Sama Siti Aisyah. Duh ini nanti telanjang, begitu Nabi mengatakan begitu, nangis. Ya Allah malunya aku kalau semuanya, maaf. Hal ya robaduna ba'don. Apakah sebagian dengan yang sebagian melihat ya Rasulullah auratnya? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Hari itu ada perkara yang manusia tidak sempat ke sana. Perkara itu berat. Seperti kayak kasus tsunami itu, enak-enak tidur subuh ini tsunami. Kan orang tidur itu macam-macam. Suami sampean kan tidur kadang tidak pakai kaos. Ya kalau besarung aja, tidak pakai celana dalam. Ya senang tidurnya gitu memang. Senangannya tidurnya tidak pakai celana dalam, cuma pakai sarung, tidur bekemul. Ya kalau istrinya gitu juga,
lupa pakai BH lagi, pakai selimut aja ya. Kalau tahu-tahu tsunami dur, sarungnya itu lo ketinggalan suaminya. Karena takut dia enggak nyari sarung, penting dia selamat, lari telanjang itu, dan orang lain enggak ngelihat juga, hei telanjang, enggak, penting aku selamat, kamu selamat, di sampingnya telanjang dia enggak ngurusin, penting lari sudah, penting aku selamat. Itu hari kiamat lebih parah lagi. Mereka seperti orang gila, wa ma hum bisukara, sementara dia ndak gila, saking takutnya. Salat mau ditimbang dia tegang, ya Allah terima salatku ya Allah, beratkan timbangan amalku. Begitu ditaruh plek, salatnya ringan. Ya Allah, kenapa pahala sholat subuhku begitu ringan? Ternyata maaf, selama sholat kita kurang khusyuk, pikiran kemana-mana. Ya kalau sujud ingat belanjaan, tapi ibu-ibu tidak ada yang gitu ya. Ya, kadang-kadang maaf, makanya ada satu cerita Pak di Bangil itu, ada namanya Habib Idrus. Ada orang kehilangan kunci, Pak. Maka kunci itu isinya sertifikat, duit, dan itu diperlukan. Hari ini mau diurus, ada keperluan, lupa kuncinya. Mana ini? Almari ini. Bingung. Datang ke Bedrus. Beb, anu Nabib tolong ulun minta kasih amalan sekiranya kunci ulun kedapatan, Beb. Dapat di mana, Pak? Ini mau diurus, Bib, ada perlu ini, sama uangnya juga ada untuk ini. Oh, kata Habib, ini kamu sholat 2 rakaat, habis itu baca Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fi ijma' baini wa baina dhallati ya hafid, ijma' baini, pertemukan aku, kumpulkan aku antara aku wa baina dhallati, dengan barang hilang saya ya hafid, baca 119. Nggih, Beb, pulang. Begitu sholat 2 rakaat, Pak, usolli sunnatal hajar rakaataini lillahi ta'ala. Allah, waktu Allah gini, kelihatan kuncinya, Pak. Ya. Kelihatan di belakang pintu, kecentel di paku itu. Allah, iya katanya. Iya kayaknya di belakang pintu kayaknya. Jadi waktu takbir ini kelihatan, ada penampakan. Allah, di belakang pintu kayaknya tadi. Allah Akbar. Terus saya Allah Akbar walaupun kelihatan, Pak. Selesai salam enggak pakai wirid, Pak. Langsung dilihat belakang pintu. Memang nyentel, Pak. Nah, kan subhanallah Habib ini belum tak baca udah ketemu katanya. Datang sama Habib itu. Habib, subhanallah luar biasa, Habib. Udah ketemu Habib kuncinya. Mana ini, Habib? Ya apa? Ulun waktu takbir bibai. Allahu Akbar. Kelihatan bibai kuncinya, Bib. Apa jawaban Habib? Kamu goblok. Orang sholat kok ingat kunci. Ingat Allah. Baru nanti nyari kunci. Ini maaf, setannya memang nunjukkan. Makanya sampean mau sholat dianjurkan membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, baru baca annas. Jadi berdiri gitu, bismillahirrahmanirrahim, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, rabbi a'udzubika min ham, sebelum takbiratul ihram, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, ya, yang mengganggu kami daripada di hati kami, minal jinnati wan nas, yang dari balik golongan jin maupun dari manusia, sebab manusia ini juga mengganggu orang sholat. Setannya itu berupa manusia. Saya tanya, pernah enggak pian waktu rukuk baca sarung orang di depan sampean?
nom apa mereknya sarung orang di depan sampean. Pernah enggak? Nah. Kayaknya sering kayaknya, apalagi sarungnya cocok dengan kita ya. Wah, bagusnya Bang sarungnya. Allahu Akbar. Lihat mereknya. Wih, Wadimor. Subhanallah rabbil alamin. Wadimor dibaca. Ini memang setan nunjukkan matanya. Liatin tuh mereknya apa namanya? Sarung. Jadi setan datang dari mana-mana, nanti bisa ke hidung. Bisa dari pendengaran. Allahu Akbar, hujan rintik-rintik. Subhanallah. Alhamdulillah. Samping goreng ikan asin. Sreng. Ikan asinnya meliuk-liuk ke masjid gini, masuk ke hidung. Sempat ini kayaknya katanya. Sempat juga mereknya, sempat ini kayaknya. Ya, ikan sempat. Terus terbayang sambelnya juga, Pak. Ini kalau santan apa? Sayur santan. Wah, sampai ke sini. Itu setan ke sana. Ya. Nah, makanya baca apa tadi, Pak? Dalam kitab Adzkar An-Nawawi sebelum sholat supaya khusyuk, baca Rabbi a'udzubika. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayya. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada datangnya setan kepada saya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada gangguan-gangguan. Maka saya di sini jamak muannats salim. Hamazat berarti banyak gangguan itu. Dari pendengaran, dari mata, dari hidung, dari kulit. Ini setan bahkan langsung masuk ke hati. Ya jri majradam. Ya. Baru bacaan nas, qul a'udzu birabbin nas, baru sholli. Nah, itu. Begitu timbang amal kok sholatnya kok ringan. Ada amal yang sepele, ternyata berat. Kayak sampean bikinkan minum air ini, bawa air, bahkan cucukan. Cucukan aqua ngasih ini. Dilihatin tetangganya dapat aqua, cucukan enggak ada. Orangnya maaf, maka kukunya pendek, nusuk-nusuk enggak bisa-bisa. Sampean ada di situ dekat gini, ngambilkan gini. Cucukan enggak, Pak? Nih. Kata Nabi, ittaqillaha wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Takutlah kau kepada Allah, jangan kamu meremehkan satu amal sekecil apapun. Walau antafrogo dalwaka, walaupun sekedar kamu itu memenuhi ya gelasmu untuk orang yang minta minum, nuangkan air gini loh, Pak. Ya, nuangkan, ada orang minum teh, tehnya kosong, kita pegang tekonya, tambahkah kericik. Ternyata nuangkan teh kayak gini, ngasih cucukan orang, di situ Allah ridho. Ketika ridho, amal kecil menjadi besar. Ketika murka, amal kecil menjadi besar. Bagaimana seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing? Bagaimana seorang yang ahli ibadah, yang terkenal so'ima, ko'ima, abidah, seorang yang ahli puasa, orang yang ahli sholat malam, orang yang ahli ibadah, so'ima, ko'ima, abida, tiga sifat wanita yang ahli ibadah, wanita yang ahli puasa. Padahal kenapa yuk, wanita itu maaf untuk berpuasa sunnah itu maaf perlu izin suami. Paling cepat masuk surga itu ibu-ibu dibanding bapak-bapak, karena wanita itu masuk surga cuma dua syaratnya, dua dong. Satunya ini yang paling berat. Kata Nabi, al-mar'ah idza sholat khamsah. Nabi katakan sholat wanita cukup lima waktu. Ibu kalau sholat lima waktu tepat sudah gini, tidak usah ke masjid, tidak masalah. Kalau ke masjid tidak apa-apa, sebab yang disuruh ke masjid itu laki-laki. Ya Rasulullah, bagaimana ada seorang wanita yang datang ke masjid? Kata Nabi, wanita jangan kau suruh ke masjid, kalau datang jangan kau usir.
datang gini, pulang, enggak usah. Ya alhamdulillah dia mau sholat jamaah, syukur-syukur bareng sama suami. Kalau berangkat ke masjid itu loh ya, bareng suami, nanti masuk surga bareng-bareng, baik. Nah, kalau datang jangan diusir. Tapi laki-laki kalau enggak datang ke masjid, kalau seandainya ada orang yang bisa mengimamin, menggantikan aku datang rumah-rumah mereka yang enggak mau sholat berjamaah, kemudian aku bakar rumah mereka. Itu kata Nabi. Wanita enggak, sholat lima waktunya. Allahu Akbar, langsung sholat, selesai. Enggak ada sih disuruh sunnah, enggak ada. Sebab kalau sunnah, nanti hubungan sama suami lagi. Tidur mau tahajud, suami maaf. Minta apa ini? Suami minta. Kemudian istrinya enggak ngasih, tapi sholat. Kata Nabi, walaupun semalam suntuk, sholat, dia tidak akan dapat pahala. Makanya kalau mau sholat malam, minta izin suami, mas, aku sholat ya. Kata suaminya, iya. Ianya suami mendapatkan pahala karena memberikan izin kepada istri. Dapat pahala suaminya. Wasomat sahroha, Nabi katakan puasa cuman fardunya bulannya, yaitu bulan Ramadan. Kalau Senin Kemis minta izin suami, Asyura minta izin suami, Rejab minta izin suami. Kalau mas saya mau besok puasa, kata suaminya, iya. Sampean puasa mas? Enggak. Tapi ngizinin suami istri? Iya. Ya kalau terus pian puasa mas? Enggak. Suami dapat pahala juga karena memberikan izin istri. Kenapa pian enggak puasa mas? Aku ada rapat di kantor. Ya, ada rapat. Tidak masalah. Kenapa enggak makan? Aku cuma ingin menyenangkan anak buah. Nanti kalau aku enggak makan, anak buah banyak yang enggak makan. Loh, orang punya ilmu itu enak, baik. Benar semuanya. Benar semuanya karena diilmuin tadi. Kalau istri puasa, enggak diizinin. Mas, besok saya puasa, mas ya. Enggak usah. Kenapa mas? Ada aja. Suami sampai dia diizinin puasa, enak sudah. Sampai tetap dapat pahala puasa. Karena kepingin niat puasa, suami melarang. Sudah, pagi-pagi masak habis sholat subuh, ngudek pakai telur, mie 2 bungkus, telurnya 3, lomboknya 7. Duduk di depan suami sarapan makan mie. Lu enggak puasa, kan enggak boleh sama sampean. Sampai tetap dapat pahalanya puasa. Enak kalau? Nah, yang paling berat satu ini. Wa ato zauja. Bakti sama suami. Ini kadang-kadang suami ini ada yang goda betul, Pak. Udah anak, punya anak 7. Yang satu masih nenen. Si kecil kembar lagi, ya si kecil kembar, yang nomor 6, yang 5 panas, yang nomor 4 rewel, yang 2 nenen, udah nenenin 2, yang 1 sakit, yang 1 rewel, 4 yang godain baik. Payah seharian ngurusin 4 orang ini, suaminya berangkat kerja. Begitu malam, Pak, rebutan. Satu sama satunya rebutan nenen. Satunya yang panas, nenenin yang 2 ini masih baru selesai. Yang satu panas nangis, yang satunya rewel, muter gitu. Begitu jam 10 mau istirahat, yang satu baru minta nenen ketiduran. Begitu tidur, puas sudah istrinya. Alhamdulillah ya Allah, selesai 4-4-nya. Bapaknya bangun, katanya. Ayo, kira-kira nih, ini udah badan letih,
nenen dua-duanya, yang satu rewel, yang satu sakit, udah sempat selesai, yang gede bangun. Dia tanya, ayo kira-kira ngelayanin enggak kira-kira? Malah nyubit-nyubit pantat sampean lagi. Nanya, ayo. Ini kalau istri solihah dilayanin, Mbak. Tapi kadang-kadang ngomel, ini lagi yang gede. Udah tahu yang ini rewel, yang satu sakit, yang ini minta nenen, ini baru selesai, sampean lagi minta kan. Aduh. Itu beratnya jadi istri, Bu. Tapi kalau sampean taat, suami sampean ndak apa-apanya bisa masuk surga kayak sampean. Suami itu kalau bisa masuk surga, pintunya cuma satu. Satu tok, yang lain ndak boleh lewat. Satu pintu tok, kau masuk surga pintu pertama. Ndak boleh pintu kedua, ndak boleh ketiga, ndak boleh keempat, ndak boleh lima, ndak boleh enam, ndak boleh tujuh, ndak kedelapan ndak boleh. Tapi kalau wanita masuk surga, kata Nabi, semua pintu boleh dilewatin. Mamin imro'atin matat, tidaklah ada seorang wanita yang meninggal, wazawjuha radin, suaminya ridho kepada dia, dakhalatil jannah min ayyibabin sa'at, silakan masuk surga melalui pintu mana yang dia suka. Kepingin nyoba pintu pertama, Bang? Enak lah. Keluar lagi dia. Udah masuk surga, keluar lagi. Jangan keluar. Aku mau nyobain pintu kedua. Keluar lagi, masuk lagi. Nggak masalah. Tapi suami, udah masuk pintu pertama, kepingin keluar. Mau pintu mana lagi? Nggak bisa. Makanya karena beratnya apa bakti sama suami, sampai digambarkan Nabi, seandainya kau sudah naik kendaraan kemudian suami memanggil untuk masuk ke kamar, kau harus taat. Ini urusan sama suami. Wa ato'at zaujah, dakhalatil jannah min ayyibabin sa'at, silakan masuk surga melalui pintu mana yang dia suka. Cuman kata Nabi, ra'aitun naro, aku lihat neraka, wa aktsaruha an-nisa, yang paling banyak penduduknya itu wanita, bukan laki-laki, Pak. Wanita masuk surga melalui pintu mana yang dia suka, cuman maaf kebanyakan tidak lolos. Banyak yang ngomel sama suami, banyak yang berani sama suami. Maka suami ini paling takut lawan bini. Betul apa enggak? Loh, jangankan sampean Fir'aun itu lo takut. Fir'aun itu bunuh 70 ribu orang. Begitu istrinya yang ngomong, Mas, ini jangan dibunuh. Ini anak. Ini Musa loh, Nabi Musa ini. Semua bayi 70 ribu sudah disembelih sama Fir'aun. Tinggal apa, Nabi Musa melayang-layang di sungai. Bukan sungai Mahakam ya, sungai Nil. Tiba-tiba masuk ke pemandian, istrinya Fir'aun, diliatin kok ganteng, kok gagah, kok semok, kok montok. Gemes istrinya Fir'aun. Maka dibawa, Mas, saya nemu anak di sungai. Diliatin, loh laki-laki. Mas, ini mangku angkat jadi anak. Siapa tahu manfaat untuk kita. Gara-gara istri yang minta, Fir'aun tidak berani berbuat apa-apa. Padahal menurut tukang ramal, nanti ada laki-laki yang bikin menjatuhkan kamu. Tinggal satu ini dok, tidak disembelih. Hebatnya wanita itu gitu, Pak. Lemah, lembut. Ingatlah sampean, suami-suami takut istri. Bang Tigor, tahu Bang Tigor ya? Oh, tangannya gede, tinggi besar, istrinya namanya Wilas. Kurus. Tapi Bang Tigor enggak pernah berani sama Wilas. Kecuali Pak RT. Istrinya gemuk memang. Ini kan sinetron suami-suami takut istri.
Kebanyakan itu Pak. Kalau dia taat, surganya di depan mata. Makanya bahasa Bu, suami anak di telapak kaki ibu, suami istri di bawah telapak kaki suami. Jadi ada kalimat yang ringan Bu, kalau dibaca berat di timbangan amal. Kalimatanil khafifatani, ada dua kalimat yang ringan fil lisan, di lesan. Sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan amal. Apa itu? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Makanya kalau pagi gini Bu, kalau bisa sampean, kalau bisa baca tasbih itu 2000 kali. Itu sampean mati insyaallah enggak masuk neraka. Sebab itu termasuk zikir fida. Zikir fida itu ada 4. Pertama zikir la ilaha illallah 70.000. Zikir 7 laksa ya. La ilaha illallah 70.000. Kemudian kul huwallahu ahad 1.000. Kemudian tasbih 2.000. Kemudian ada namanya shalawat kamaliyah. Cuman shalawat kamaliyah ini dibaca agak banyak. 100.000. 100 wis kayaknya lek ribu-ribuan ini kayaknya ndak baca sampean kayaknya. Kalau duit banyak seneng, tapi kalau wiritan ribu-ribuan itu wis saya ndak yakin sama sampean sudah. Ya. Tasbih itu aja subhanallah alhamdulillah subhanallahil azim subhanallah bihamdih subhanallahil azim 2000 ba'da sholati subhi. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Mereka membaca tasbih di waktu keluarnya matahari, di waktu tenggelamnya matahari. Rijalul latulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Orang yang begini ini yarzuqu mayyasha bighairi hisab, dikasih rezeki yang melimpah. Jadi baca tasbih berapa? 2000 kali. Rezekinya tak bisa dihitung. Rezeki dohir, rezeki batin dicukupi oleh Allah. Ya. Ini belum diceritakan Siti Aisyah dan Siti Fatimah ya. Waktunya udah jam 6.15 tuh. Biasanya selesai jam segini. Belum. Jam segini. Kelamaan, jangan banyak lama-lama ceramah itu ya. Nanti dilanjutkan depan aja ya. Yang kira-kira enak Pak, belum selesai apa belum jenuh selesai ngajinya gitu. Jangan biar enak ceramahnya, kalau lama enggak enak Pak. Betulan. Ini sedang-sedang aja ya kalau. Jadi Rabu depan datang lagi kan gitu. Insya Allah saya ceritakan tentang Siti Aisyah tadi, supaya gimana kita ketemu Rasulullah. Ya, seperti Fatimah tanya tadi, di mana? Cari aku di 3 tempat. Nah, ini muka-muka kita semuanya nanti ketemu sama Rasulullah ya. Nanti kita jelaskan. Muka-muka sedikit kemudian ini aja cuman disampaikan, kalau bisa hari ini puasa. Terutama kalau hari ini enggak bisa, namanya hari Tasyu'a, besok hari Asyura puasa ya. Sebab hari Asyura termasuk kalau orang doa tidak ditolak oleh Allah. 15 malam yang doa tidak ditolak, diantaranya hari Asyura. Malam Asyura nanti malam besoknya baca ini Pak. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ya, sebanyak 48. Itu ijazah dari guru Bangil itu. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, paling tidak 100. Nah, ya, baca itu di hari Asyura-nya. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul sampaikan Muhammad bi fadlillah, dengan fadlnya Allah yaitu agama Islam, wa bi rahmati dan rahmatnya Allah yaitu Nabi Muhammad. Fa bidzalika, dengan sebab itu kau dikasih Islam dan jadi umatnya Nabi Muhammad, falyafrahu,
bergembiralah engkau. Kau telah diberikan nikmat yang besar. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan semuanya ini. Kita telah diberikan nikmat oleh Allah sebaik-baik nikmat. Dibaca berapa kali? 48. Kalau wah, saya enggak hafal suratnya. Sampai cari ayat, tanya sama Mbah Google. Mbah, ayatnya kul bifadlillah titik-titik. Nanti keluar ayatnya tuh nah. Ya, di Mbah Google tanyain gitu. Apa tanyanya? Mbah, kul titik-titik. Nanti keluar sendiri lanjutannya itu. Moga-moga semuanya diberikan kelapangan rezeki, keberkahan umur, barokah dunia, barokah akhirat. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Al-Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil izan. La ilaha illallah. Kulla yawmin wa fi zan. La ilaha illallah. Al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alayna min ihsan. Ihsanika al-kadim, ya hannan, ya mannan. Ya rahim, ya rahman, ya ghafur, ya ghaffar. Ighfir lana wa rahamna wa anta arhamur rahimin. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liawladina wa syaina habbana fika wa liman ahsana ila dhil hububil wajibati ala jami'il muslimin al-simat wal mu'minina wal mu'minat birahmati arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana khusnal khatimah inda inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu nabiyyal ummiin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.